pernah dapat izin dari saya. Kan rekomendasi himbauan segala macam semua sengkar tuh dekan-dekan semua sudah tahu semua. Dari itu ya memahami. Memang dia berkas-berkas yang lain itu ada izin orang tua juga. Kan bisa, kok bisa gitu ya seperti itu. Nah, ini seperti, tolong jelaskan kronologis kenapa si ini meninggal dan sebagainya. Memang ujung-ujung akhirnya memang dia itu sudah selesai pulang, mau dibawa pulang ke rumah, tapi dia mau ke kos-kosan dulu katanya. Dari situ kosannya ada temannya, tiba-tiba anu nih drop kali ya, drop konfirmasi lagi drop bahwa dia di klinik, kayak tadi klinik di sini katanya tutup, komunikasi secara online dibawa ke rumah sakit apa Derajat Perwira Negara ya. Dari situ pas di UGD udah nggak ada. Mandiinnya juga dengan tarian nih, suruh dipoto. Nggak ada badannya bersih, jadi kaki aja. Pas ditanya kaki, coba ceritakan kamu keluarganya nih, tim dari Mapala ini. Pak itu kan naik tebing, kebentur dan sebagainya. Karena yang lain bahkan si almarhum ini katanya kalau lagi tidur itu sepatu basahnya dia pakai. Kan otomatis kebab itu ya, apa namanya? Lembab. Gitu ya, lembab. Kena ini juga perasaan. Nah dari situ saya lihatnya. Saya lihat lukanya juga. Lukanya garis, kadang ada luka sedikit gitu ya. Nah bahasa silat itu, kalau silat semua teman-teman yang ini disilat dong kan begitu ya.